subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Shopee Paris Nganjuk, tempat reviewnya produk-produk Shopee secara detail. Kali ini Mimin akan nge-review salah satu tas selempang yang berwarna grey. Dan ini simple banget. Nama item yang ada di depan Mimin ini adalah Latia Slim Bag Shopee Paris. Jadi untuk tas Latia ini ada dua warna. Yang pertama berwarna marun, bisa dicek gambarnya. Dan jika customer Shopee Paris semua berminat untuk melihat review dari Latia yang marun, ada di kartu atas ini, jadi bisa di klik saja. Oke, kembali lagi ke Latia Grey Shopee Paris. Ini adalah salah satu tas lempang berbahan kulit PVC yang halus. Jadi ini kulit PVC nya halus banget. Nah, untuk tas slim bag atau selempang yang mini itu masih menjadi tren pada saat ini karena arah tren kita adalah K-pop. Jadi untuk K-pop ini masih sangat sering digunakan dalam film-film drama Korea. Begitu juga Shopee mengeluarkan item mini yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Oke. Nah, untuk Latia ya, ini bentuk depannya seperti ini. Bentuk sampingnya seperti ini dan untuk belakangnya seperti ini. Latia ini terdiri dari brand seperti ini, Shopee Martin. Jadi brandnya udah baru ya karena berupa tulisan. Lalu di sini ada tas lempangnya. Tas lempangnya ini walaupun dia mini, biasanya tas lempang yang mini tidak memiliki tali lempang yang bisa diatur panjang pendeknya. Tapi kalau yang Latia ini bisa diatur panjang pendeknya, kakak. Oke, okay. Ini dia. Nah, kita lihat spesifikasi dari tas Latia yuk. Dari sini ke sini, tas Latia ini memiliki panjang 20 cm. Lalu untuk dari sini ke sini ini adalah 6,5 cm. Dan untuk tinggi dari sini ke sini adalah 12 cm. Jadi mini banget. Tetapi untuk HP bisa masuk, power bank bisa masuk, kunci motor bisa masuk, apalagi ya? Kalau dompet, dompet kecil sepertinya, atau dompet kartu, ini bisa masuk di sini. Oke, tas Latia ini kita intip bagian dalamnya. Jadi untuk besi di tas Latia ini bukan berwarna gold, tapi berwarna silver seperti ini. Dan ini untuk resletingnya terbuat dari bahan PVC yang sama seperti ini, yang lembut dan halus. Kita lihat, zap. Oke, resletingnya lancar ya. Ini dia untuk bagian dalamnya. Jadi ini almost the same with Blackie sling bag. Blackie yang mana kak? Tuh ada di kartu atas. Jadi kalau mau ngelihat review tentang tas Blackie, silahkan diklik di kartu atas ini ya. Ini hampir sama dengan tas Blackie. Oke, karena ruangannya itu sederhana sekali dan simple sekali. Masih ada resleting bagian dalam seperti ini. Lalu di pojoknya itu masih ada brand Shopee Martin Parisnya. Oke. Tapi kak, kalau dibandingkan tas Blackie dan tas Latia, ini yang lebih besar yang mana sih? Yang lebih besar tas Blackie, tapi ruangannya yang lebih enak dan elastis adalah tas Latia. Jadi berbeda. Oke, jika kak berminat, ini harganya berapa sih kak? Harganya adalah Rp119.000. Jadi kalau kakak berminat, silahkan hubungi store Shopee Paris di kota terdekat Anda. Oke, simple banget. Dan ada warna marun juga loh. Selain grey ini simple banget. Dan warnanya juga kalem. Cocok digunakan untuk siapa saja dan kapan aja dengan warna baju apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.